Hai teman-teman, makasih udah memilih video ini. Jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya, dan juga nonton video sampai habis karena banyak banget kisah-kisah menarik dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin. Oke, okay? enjoy the show! Oke, okay, guys, welcome back to Grita Buka Praktek. Nah, hari ini, guys, kita akan mendengarkan sharing-sharing seru ini. Aku pertama kali ketemu narasumber aku kali ini. Aku nyapa dulu, kali ya. Ini ada Kasintia dan juga Iva halo Shiva hai, hai. Uh, jadi teman-teman uh, aku pengen bahas sedikit jadi pertama kali ketemu Iva sama Kasintia itu pertama kali waktu aku ke Bandung Selatan lagi ada acara Chef the Children uh, untuk ngajarin anak-anak uh, disabilitas nah aku pikir uh, Shiva ini uh, adalah salah satu orang yang ngajarin disabilitas jadi waktu lihat Iva tuh dia lagi ngajarin Uh, anak disabilitas ngelukis, Tapi ternyata Iva ini adalah uh, juga disabilitas ya, ya. Teman disabilitas. Teman dis disabilitas. Dan ya. ini adalah kakaknya uh, Kak Kasintia yang akan bantu nge-translate juga ya. ya Thank ya. you banget udah datang ke sini. Iya, terima Eva, kasih juga. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya, nah, sama-sama. Ya, jadi kita mau kulik nih dan sebenarnya guys yang buat aku menarik dan kenapa sih aku pengen banget Iva tuh ada di Youtube Buka karena menurut aku Iva ini salah satu orang yang bisa menginspirasi kalian biarpun Iva tuli ya iya aku tuli tapi Iva ini adalah make up artis guys jadi dia membuka make up artis di Bandung Selatan ini aku tadi make up di make up Iva ya kan? Iya Nah, oke okay. Nah, Siva sendiri umur berapa nih? Umurnya 17 tahun 17 katanya. tahun Nah, masih muda Anak keberapa dari bersaudara? Anak kedua Dari dua bersaudara Jadi cuma berdua nih? Iya, cuma berdua Nah, kalau aku boleh tanya As ini satu-satunya di keluarga yang tuli? Iya, cuma As aja yang tuli Gak di... ada lagi gitu Kayak lagi di keluarga besar pun nggak ada nggak ada oke kalau boleh tahu uh, gimana sih awalnya jadi kamu awal uh, lahir nah ya awalnya Syifa itu normal uh, semenjak kalau nggak salah umur 11 bulan itu Syifa demam terus dibawa ke dok, eh ke bidan sama mamahnya nah tanpa disadari Salah satu obat yang dikasih bidan itu Ashifa alergi, jadi Ashifa alergi dari salah satu antibiotiknya gitu Oh jadi waktu umur 11 bulan dibawa ke bidan, demam terus dibawa ke bidan yeah. dikasih obat Iya yeah. Dan ternyata Ashifa ada alergi, alergi sama obat tersebut Iya yeah, gitu Setelah itu? Setelah itu demamnya itu turun drastis mm -hmm. Sampai menggigil sampai biru-biru Nah dari situ tuh sembuh Dikira nggak akan ada apa-apa tapi ternyata eh, setelah sembuh itu responnya kurang hmm. terus motorik kasarnya juga terganggu sampai yang kalau nggak salah sebelah kiri itu nggak eh, gimana ya kakinya tuh kayak bengkok gitu terus susah digerakin aja gitu oke okay. nah tahu penyebabnya bahwa itu karena alergi obat dari mana pas gak ada respon hmm. terus eh, konsultasi gitu kan ke dokter dan ternyata katanya Oh iya, Asyifa itu alergi dari obat ini gitu, dari antibiotik itu. gitu. Dan waktu didiagnosa sama dokter di umur berapa, Kak? 11 bulanan itu. 11 bulan langsung, iya langsung konsultasi hmm. gitu. Soalnya kan nggak ada respon sama sekali dan ternyata ya Ashifa didiagnosa tuli. Tuli, tulinya tuli berat. Langsung tuli berat, iya. Oke, tulip berat ini pendengarannya di atas 90 desibel ya? Iya, betul. Jadi pas dipanggil gitu, asalnya tuh udah bisa ngomong gitu, babling-babling gitu kan, kayak mama-mama gitu. Mm -hmm. Nah, setelah kejadian uh, Ashifa demam itu, nggak ada respon, kayak dipanggil aja dia nggak nengok gitu. Terus, ya pokoknya dipanggil nggak nengok, terus kayak mama tuh coba pakai mangkok di, uh, apa sih? disuarain gitu, nggak respon sama sekali ya asifanya gitu nah dari situ ini anak kenapa ya gitu e, takut terjadi ya maksudnya takut e, ada apa sama asifanya nah baru aja dibawa lagi ke dokter pas dibawa ke dokter tuh e, ke dokter tht ternyata asifa itu tuli pas dicek itu terus pas bilang sama keluarga tuh kaget loh kok bisa ternyata E, salah bawa anak ke dokter juga bisa berakibat yeah. fatal gitu yeah. soalnya kan mama itu bawanya ke bidan bukan ke dokter anak gitu terus dari situ bingung juga harus ngapain terus mama tuh e, karena kan motorik kasarnya juga kena mama tuh cari e, terapinya di mana gitu pas nyari ada tuh di daerah mana ya kalau nggak salah di daerah Bandung juga Mama tuh e, bawa Syifa terapi buat jalannya, soalnya kan gak bisa jalan tuh Alhamdulillah setelah beberapa kali terapi, Syifa bisa jalan, tapi e, pendengarannya masih tetap gitu hmm. Jadi waktu itu kena dari pendengaran sama dari motorik iya motorik jadi asalnya susah jalan ya bengkok iya, gitu ya iya kakinya bengkok jadi susah jalan tapi sekarang enggak kan? sekarang enggak setelah oh. terapi tersebut ya waktu pertama kan pasti kan sifanya uh, bingung ya waktu mungkin waktu kecil gitu mungkin kok aku beda sama yang lain gitu pernah nggak sih? iya aku bingung ada anak saudara bisa bicara bisa dengar tapi aku bingung aku udah 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 besar tapi aku nggak bisa berbicara sama aku nggak bisa dengar jadi aku bilang sama mama kenapa aku tuli mungkin mungkin maksudnya waktu kecil tuh dia langsung nanya kenapa aku nggak bisa dengar gak bisa ngomong sedangkan Anak saudara gitu yang masih kecil, dia udah ngomong, udah denger juga. Katanya, dia nanya seperti itu. Nah, terus keluarga ya coba jelaskan. Kalau misalkan Shiva itu anak yang spesial gitu, jadi dia nggak. Uh, kamu tuh anak spesial, kamu uh, tidak bisa dengar, kamu tidak bisa berbicara, tidak apa-apa. Nah, uh, cara dari keluarga nih kan pasti kan uh, apa ya? Itu kan pasti shock juga ya. Iya. Tapi by the way ini juga pelajaran juga yang mungkin ada baiknya kita waktu lahiran anak itu dicek alerginya ya. Iya betul. Nah ini kan tapi kan semua udah jalan Tuhan. Iya. Ya. Betul. Semua udah jalan Tuhan. Uh, Ashifa kayak gini nih, jadi bisa menginspirasi banyak orang juga. Nah uh, pasti kan pertama nih keluarga shock kan. Iya betul. Nah, tapi gimana sih cara keluarga tuh beradaptasi nih dengan uh, asyifa Awalnya syok itu, terus Mama berpikirnya kayak gini anak itu dilahirkan udah 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 tahu jalannya seperti itu mungkin maksudnya udah udah sih lahir tuh udah tahu harus ya jadi gini jadi gini jadi gini jadi mama dan keluarga menerima gitu mungkin Ashifa itu titipan dari Allah gitu buat keluarga. Nah untuk cara komunikasinya dengan Ashifa itu keluarga pakai oral kak. Jadi Ashifa itu ngelihat oral, uh, melihat mulut. Jadi komunikasinya ya gitu aja, uh, lihat mulut. Jadi keluarga ngomong kalau misalkan mau komunikasi sama Ashifa tuh ngomongnya pelan-pelan, biar Ashifanya paham gitu aja sih. Hmm. Oh berarti kan ini kan berarti kan dari kecil dari yeah. kalau misalkan pada umumnya kan mulai diajarin kan yeah. ngomongnya ngomongnya misalkan Mama Papa. Nah kalau Ashifa sendiri tetap kayak gitu juga, berarti? Iya yeah, sama diajarin kayak oh. Mama. Jadi uh, ya ngajarinnya kan kalau misalkan anak biasa itu ada suara juga nah. kalau ini lebih kayak mama, jadi harus pelan-pelan gitu aja. Iya kayak gitu. Uh... Ya, ya orang belajarnya katanya okay. gitu. Oke, berarti dari kecil memang belajar itu ya. Sampai Ashifa kita belajar bahasa uh, isyarat dari mana? Nah, Ashifa itu belajar bahasa isyarat. Kamu belajar bahasa isyarat? dari mana Jadi Ashifa itu belajar bahasa isyarat ketika dia masuk sekolah. ngelihat teman-teman tuli pakai bahasa isyarat. Aku tuh nggak ngerti apa ya katanya gitu. Terus aja aku tanya. Terus mereka bilang... Uh, halo gitu katanya Oh aku tahu Isyaratnya halo tuh Halo katanya gitu Dari hmm. okay. situ Jadi waktu dari TK SD uh, Ashifa sekolah di sekolah Luar biasa SLB Iya Jadi uh, kamu sekolah SD hmm. SLB Sekolahnya di SLB SD juga sama? TK sama SD SLB hmm. pas uh, SMP-nya hmm. dia nyoba di SMP umum Kenapa kok mau coba di SMP umum mau mau coba berkomunikasi dengan teman-teman dengar katanya gitu hmm. Jadi biar punya teman dengar gitu. Ashifa sendiri yang mau ke sekolah, kamu sendiri umum. yang mau masuk sekolah umum? Ya. Iya. Dari dia tuh sebenarnya maunya masuknya ke pesantren, cuman karena keter banyak aturannya kayak ada hafalan dan sebagainya, jadi aja dia masuk ke sekolah umum biasa, ke SMP negeri gitu, yang nah. lebih inklusi nah tapi adaptasinya gimana nih adaptasi uh, dari sekolah dari SLB ke sekolah umum uh. bantu jelasin aja ya. Nah pertamanya tuh didampingi sama saudara. Hmm. Nah jadi ada saudara yang emang seumuran sama Ashifa. Jadi kita barengin di sekolah umum itu. Eh, jadi satu bangku lah gitu. Jadi kalau misalkan ada materi yang Ashifa nggak paham bisa nanya ke saudaranya. Soalnya kan kalau sama saudara mungkin nggak akan terlalu kaku gitu. Oh, awalnya didampingi, ya, awalnya, tapi lama-lama bisa sendiri. Awalnya didampingi, terus Menurut Ashifa itu pas didampingi itu eh, pendampingnya itu malah jadi gimana ya eh, ngasih tahu ke teman-teman yang lain tuh kayak udah jangan temenan sama Ashifa oh, gini-gini-gini. Gini. Nah jadi kayak nggak bener gitu ya. ngedampinginnya. Terus dia bilang dia nyam lebih nyaman tanpa didampingi sama saudaranya gitu. Jadi lebih nyaman sendiri lah ya. Iya akhirnya saudaranya dipindahin dia uh, di sekolah umum sendiri gitu. Betul. Nah dari Mbak Sintia sendiri kan belajar bahasa isyarat. Ya betul. Uh, sejak kapan belajar bahasa isyarat? Kalau aku belajar bahasa isyarat sejak tahu asyifa uh, asyifa tahu bahasa isyarat. Nah aku mulai belajar dari situ. Terus di tempat kuliah di jurusan aku juga ada mata kuliahnya gitu. Jurusan apa? Pendidikan khusus. Oh jadi memang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan ya? Iya sama untuk asyifa juga hmm. jadi e, seenggaknya di e, apa sih ilmu-ilmu yang saya dapat bisa langsung diimplementasikan ke asyifa gitu ada kesulitan nggak waktu pertama kali e, komunikasi pakai bahasa isyarat sama asyifa ada sih kesulitan kayak kan e, cuman beda gerakan dikit juga kan artinya udah beda hmm. gitu jadi hmm. ya agak susah sih awal-awal terus tangan kaku <laughs> jadi takut gitu buat Uh, apa sih isyaratnya terus suka jadi pelan-pelan terus suka salah-salah gitu aja sih. <laughs> Oke, okay, nah ini tapi ada yang menarik karena kenapa Asiva uh, kesini pasti kan ada sesuatu yang bisa kita angkat nih. asifa ini uh, walaupun tuli tapi dia ini berbakat banget guys. Jadi dia ini suka banget sama make up dan uh, apa sih yang bikin Asiva suka sama make up? Jadi kan dulu aku suka eh, dulu kan penari jaipong ya. Hmm. Nah kalau penari jaipong itu katanya harus bisa make up sendiri. Hmm. Nah dari situ aku mulai suka make up katanya hmm. gitu. Katanya ini juga karena lihat Ivan Gunawan ya? Karena, ya, ya. karena lihat. Iya karena lihat Om Wigun juga. Iya di mana? Lihat di mana? Instagram lihat di Instagram hmm, gitu terus okay. dulu pernah ketemu maaf Iya dulu pernah ketemu pernah ah. ketemu di mana Bang Maa. maaf Oh dulu pernah ikut seminar terus ada lomba makeupnya gitu oke okay. nah uh, awalnya selain Jaipong akhirnya mulai belajar makeup ya Iya Nah uh. ya iya Nah setelah suka makeup, belajarnya gimana? Di YouTube kah, atau kursus kah, atau apa? Kalau di YouTube suka nggak jelas karena mungkin ada beberapa yang nggak ada subtitlenya, jadi aku les. Oh, ada les juga ya. Dia hmm. belajar dua-duanya ya, dari YouTube. Belajar dari les juga belajar ya. Gitu. Awalnya dia lihat foto, terus ngeri recreate gitu. Jadi lihat foto, terus uh, dia buat sesuai dengan foto itu. Ya. Terus aja, Mama ngeliat uh, gimana kalau misalkan cari guru aja, guru hmm. les. Awalnya ada MUA yang mau ngajarin, hmm. sampai uh, dia tahu dasar-dasarnya. Terus uh, karena mungkin dari uang nggak cukup gitu terus mama cari lagi tempat les yang bersertifikat mm. yang mau ngajarin asyifa juga karena kan asyifa tuli ya takutnya ada apa sih takutnya uh, tempat lesnya nggak mau nerima alhamdulillah tuh uh, uh, ketemu sama tempat les yang dengan sabarnya mau ngajarin Nashifa gitu, wow. terus kelihatan tuh bakatnya di situ. Iya, kelihatan terus, bakatnya di situ. Uh, siapa tuh yang beride untuk gimana kalau jadi makeup artist? Maksudnya menerima menerima panggilan juga, uh, mama sih. Terus sama Ashifa juga, kenapa kamu mau jadi MUA? Anilah MUA, katanya karena kalau jadi MUA tidak banyak bicara, ya. katanya. jadi gampang kerjanya menggunakan ini ya, tangan ya okay, iya, cuma tapi, tangan aja iya, tapi kan Iva ini masih muda banget, ini tuh keren loh mungkin di saat temen temannya yang mungkin seumuran Shiva masih main-main atau -main segala macam tapi ya Shiva udah bisa ngasih duit sendiri, iya gak? iya, iya. <tuk> <entus> iya <silence> betul. <silence> betul. Berapa sih biasanya sekali make up berapa? <se> <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi kalau Ashifa itu belum ke make up pengantin kak? Oh, masih yang ini? Mas ya. Masih yang kayak. Apa sih buat keundangan yang gitu-gitu? Lumayan kalau pengantin lebih ke asistenin aja dulu gitu. Tapi udah pernah asisten pengantin, iya. Wah, lumayan juga dong. Lumayan jadi berapa? Jadi berapa? Gak matok sih se... seikhlasnya aja gitu. Paling tinggi berapa? dua ratus ribu katanya Wih, tapi bagus uh, udah bisa menghasilkan uang uangnya buat apa sih kamu dapat uang uang buat apa buat nabung buat ditabung aja pinter banget katanya. buat nabung <laughs> terima kasih katanya bagus tuh sih bisa nabung tapi sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau misalnya kita nih dengan gaji pertama kita itu kita uh, pakai buat sesuatu yang baik kayak misalkan kumpul keluarga itu kan pasti ada rasa bangga tersendiri nih gue bisa menghasilkan duit pertama gue tapi nextnya kalau bisa ditabung juga dan coba investasi jangan yang bodoh harus yang aman apalagi buat pemula kayak kita ini investasi reksadana di bibit aja karena selain udah aman dan terdaftar di OJK sekarang juga lagi ada promo cashback 40000 sampai tanggal 31 Oktober 2021 tinggal buka rekening jago dan beli dana di bibit yuk kalau mau investasi di bibit aja oke lanjut nah tadi udah dapat uang uangnya buat ditabung emang kalau udah kekumpul mau buat apa? <tuh> mau beli alat-alat bagus ini lagi, salah satu contoh anak muda yang berinvestasi jadi udah dapat duit itu digunakan lagi buat bisnisnya gitu jadi diputer uangnya biar lebih besar 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 lagi tapi ini juga menarik ya e, hmm. Siva dan kakaknya ikut organisasi kemanusiaan terutama di bidang disabilitas ya betul ya ya, ya. betul ya betul okay. Ini yang menariknya, Asifa dan kakaknya juga ikut tergabung menjadi volunteer untuk teman-teman disabilitas ya. Kenapa ya. nih memutuskan untuk menjadi volunteer? Kenapa kamu mau jadi volunteer? Biar ketemu banyak teman-teman tambah pengalaman sama tambah wawasannya juga hmm, kan jadi ya gitu. biar tambah teman tambah pengalaman dan tambah wawasan iya betul sekarang umur 17 berarti kelas 2 SMA ya? kamu? 17 tahun ya. eh. kelas 2, 2 eh, kelas 2 SMA di sekolah umum berarti sekarang? enggak, dia pindah ke sekolah SLB lagi kenapa? kenapa kamu pindah SLB? karena teman-teman dengar suka bully aku katanya orang, orang, orang. banyak teman-teman dengar suka ngetawain kalau aku nggak bisa dengar orang, 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 orang. jadi aku mau pindah ke sekolah ke SLB lagi aja katanya gitu Tapi Siva nggak apa-apa kan? Nggak kenapa-napa kan sekarang? Nggak apa-apa katanya. Baik-baik aja kan? Ya baik-baik aja. Mantap itu. Nggak boleh terpuruk ya. Harus terus bangkit. Ini Siva udah keren banget loh. Udah bisa. Eh, enggak <laughs> Mantap. Sekarang Siva udah jadi makeup artis nih. Walaupun masih ke kondangan atau kemana nanti nextnya bisa uh, makeup pengantin. Awi. Amin. Amin. Oke, kalau dari Asyifa nih, apa sih yang pengen uh, Asyifa hapus tentang stigma orang mengenai tuli? Iya, banyak, <casa> jadi banyak teman tuli itu uh, kurang nyaman kalau dipanggil tunarungu. Kalau <kisian> tunarungu itu berarti... <kisian> Oh kalau misalkan tunarungu itu berarti rusak pendengaran. Kalau tuli itu eh, yang tidak bisa mendengar gitu. Mereka itu lebih nyaman dipanggil tuli dibanding dengan dipanggil tunarungu karena kan tunarungu itu istilah medis ya kak mm -hmm. yang berarti kayak adanya kerusakan gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan tuli itu adalah sebuah identitas ke, uh, jadi kayak budayanya gitu. Yang ngebedain mereka tuh eh, apa sih, mereka tuh sama-sama normal, cuman yang ngebedain cara mereka berkomunikasi. Nah, cara mereka berkomunikasi itu dengan bahasa isyarat. Hmm. Gitu. Mungkin okay, ada lagi? Ya. Ya, apa, mungkin buat bukan cuman tuli ya, tapi orang uh, disabilitas mungkin karena kan kamu juga volunteer disabilitas. Nah, 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 nah. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Oh, mungkin gini, jangan bedain kami dengan yang lainnya gitu. Maksudnya kayak kita itu sama-sama manusia gitu. Jadi nggak boleh dibeda-bedain kayak gitu. Soalnya menurut aku sih teman apa sih? Akses untuk teman-teman tuli itu masih terbatas ya, Kak. Seperti akses pendidikannya, akses lowongan pekerjaannya dan akses, mungkin kayak e, tayangan di televisi itu kan masih terbatas karena nggak ada, nggak ada teks nggak ada teks hmm. di TV, terus e, kalau lowongan pekerjaan seringkali teman-teman tuli pas mau ngelamar gitu langsung ditolak mentah-mentah karena dia tuli gitu, padahal kan menurut mereka kita juga bisa loh bekerja katanya gitu, tapi ya Langsung ditolak mentah-mentah gitu aja sih, iya. Dan kita juga berharap, ya, uh, mungkin stigma orang, di, uh, mungkin stigma orang untuk orang-orang disabilitas, atau juga tuli juga uh, lebih, apa ya, lebih. Kita tuh sama gitu, aku yeah. juga waktu itu ada, ada uh, coffee shop yang bisa, ya, yeah. untuk uh, teman tuli juga, yeah. atau teman-teman disabilitas, jadi. Uh, kita berharap kedepannya akan lebih banyak orang-orang lagi yang melek, yang, me -like, yang iya, juga ya. open-minded gitu, nah, gitu ya dan juga mau, memper, mau memperkerjakan dan lebih dimudahkan iya, kayak betul. aku youtube-nya ada subtitle <laughs> Alhamdulillah katanya soalnya teman-teman Tuli berharap banget uh, banyak uh, media atau misalkan televisi tuh yang ada subtitlenya, ada teksnya gitu, jadi Teman-teman tuli itu bisa paham. Pokoknya uh, kamu kan di sini berarti udah menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah katanya. Ya, pokoknya yang penting uh, Asyifa juga harus terus maju, jangan down karena uh, Asyifa juga udah bisa menginspirasi banyak orang, udah jadi makeup artis dan juga bisa menginspirasi teman-teman mungkin yang disabilitas agar tidak down. Jadi oh, aku harus tetap semangat. Bener. katanya gitu. Oke, okay. yeah. oke. Okay, tapi pernah nggak Asyifa kan uh, pernah jadi asisten atau mungkin ketemu orang baru. Ada nggak sih rasa deg-degan karena kan mungkin orang itu belum tahu nih Asyifa uh, teman tuli gitu. Enggak deg-degan katanya. gak deg-degan? Enggak. Aku deg-degannya malah waktu nge-makeupin Kak karena kan Kak racis, artis katanya. <starts> <g Apollo> Jadi ketemu orang baru enggak deg-degan ya. Maksudnya kayak eh, apa takutnya enggak enggak katanya Matam. alhamdulillah. Marat, marat. Alhamdulillah udah enggak sih. Oke, okay, uh, Ashifa dan Kak Cynthia, thank you sudah datang ke sini dan sudah jadi inspirasi marat buat teman-teman di rumah nonton. Semoga dengan nonton Ashifa di sini bisa memberikan semangat hidup buat teman-teman di rumah. Tidak ada halangan untuk kita maju, untuk kita sukses. Temuin passionnya di bidang apa dan tekunin karena semua orang sama dan bisa uh, maju. Iya, Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, thank you banget. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.